jumpa lagi saya dengan saya Abah Yudi lagi belajar ngomong. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki fase Idul Fitri. Kita akan kembali ke fitrah. Kita akan kembali ke fitrah. Dalam beberapa kasus dalam pekerjaan ada orang yang merasa profesinya terlalu sederhana, merasa rendah, bahkan dia merasa jadi cuma jadi elap. Mereka bisa cuma jadi baut kecil. Saya punya cerita mengenai organ tubuh. Dulu ada konvensi organ tubuh, konon katanya ada konvensi organ tubuh. Semua organ tubuh, semua panca indera berdiskusi. Mereka mengadakan meeting. Organ yang pertama ngomong adalah mata. Mata merasa dirinya paling penting. Mata bilang, tanpa mata tidak ada namanya indahnya dunia. Semua terdiam. Semua bilang mata nomor satu, mata paling penting. Tapi hidung menyela. Itu. Kata hidung, tidak bisa, yang paling penting itu hidung. Percuma kamu melihat sesuatu tanpa mencium baunya. Apa bedanya bau durian sama ubi kalau tidak bisa kita cium? Semua berpikir hidung lebih penting daripada mata. Terus mereka ke mulut, mulut cerita fungsi dia. Ke kuping, kata kuping, gak mungkin kamu mengenal indahnya dunia. Sementara kamu tuli, kamu gak mendengar apa-apa. Jadi kamu gak tahu ini nikmatnya mendengarkan musik. Semua terdiam, kuping paling penting. Mereka semua ribut, siapa yang paling penting di antara mereka. Sampai tiba-tiba jatuh berdehem. Ahem, kata jatuh. Kalian jangan ribut. Tanpa aku si jantung, tidak ada yang namanya kehidupan. Kalian koib, tidak ada denyut jantung. Kematianlah yang datang. Semua akhirnya meyakini jantung yang paling penting. Ketika giliran dubur berbicara, semua ketawa. Kata dubur, aku yang penting. Aku yang mengeluarkan semua kotoran di dalam tubuh kamu. Kalau keluar gimana jadinya tubuh ini? Semua mengertawakan dubur. Akhirnya dubur marah, dubur berdemo, dubur protes. Kata dubur, kalau kamu kalian seperti itu tidak menghari diriku, akan ku stop keran duburku. Dubur akhirnya stop. Akhirnya tubuh tidak bisa mengeluarkan kotoran. Yang terjadi adalah sakit perut, pucat, keringat dingin, jantung berdebar-debar. Kehidupan mulai sunyi karena semua menunggu actionnya dubur. Semua panik, gimana nih dubur? Akhirnya dubur diajak rapat, dubur dibujuk. Semua berdiskusi bahwa semua organ tubuh itu penting. Dubur penting, jantung penting, kuping penting, tidak ada yang penting dalam hidup. Begitupun hidup kita, pekerjaan itu tidak ada yang penting. Semua pekerjaan penting selama kita berdedikasi untuk anak-anak kita, buat keluarga kita, dan buat masa depan kita. Tidak ada yang tidak penting. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa bahagia. Fantastic, fantastic, that's you. Ciao. Jangan lupa ya, subscribe. Biar ditonton terus. Subscribe, tengok kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.